Setelah sebulan saya tunggu kok kabar. Saya setia tunggu deng sabar. Tapi kau berubah, kau balik suara dia. Ternyata kau sudah bahagia. Pesona pengamen gagap, bikin Uti gagal fokus. Boleh ngamen. Oh boleh. Oh bah baik kali. Saya dari tadi keliling, enggak ada yang mau libur. Serius mau ngamen? Serius. Sah hibur sah. Satu, dua, tiga, atau empat lagu. Satu aja. Oh satu. Halo. Hah? Dari mana? Dari Dompu. Ah. Le buat deh. Hah? Le buat deh. Ya. Boleh nyanyi? Boleh. Ya. Saya ibu lagu apa? Mereka syarah mata. Ah. Serius bisa? Bibi bisa. Kalau ngomong memang agak susah. Tapi kalau nyanyi, Bibi bisa. Hah? Bibi bisa mulai. Ayo, okay. Mulai. Boleh nyanyi sekarang? Kamu nanya. Boleh. Oh. Kenapa kak? Oh my god. Ya. Enggak yakin soalnya. Oh. Yeah. Kenapa? Di foto. Enggak apa-apa. Ah, kirain buat kenangan. Iya, buat kenangan oh. Juga. Sio ado, sabegini karena cinta. Sio ado, sabegini karena sayang. Tapi kau tak pernah memengerti. Hai biar susah simpan di hati. Dan saya harap ya. Ini foto ya, Kak? Oh, enggak apa-apa. Iya. Ada lagi? Hah? Oh, oke. Okay. Beribu cara telah ku lakukan agar kamu tetap bahagia dengan diriku. Sederhana yang ku punya. Ku tahu memang cinta kita tak direstui, namun ku sedang berjuang untuk temukan bahwa ku bisa ku pungkiri kekuranganku. Namun tak pernah ada adaku disepelekan. Aku dianggap kecil, tapi tak apa-apa. Tak tahu lagi nih. Bilang pada mereka kita ini pantas untuk bersama. Yakinkan mereka bahwa kau tunjukkan pada dunia kita yakin bahagia bersama. Bilang pada mereka kita ini pantas untuk bersama dan yakin. Yakinkan mereka bahwa kau bahagia dengan tunjukkan pada dunia kita
kamu. Itu lagunya. Iya, Masya Allah. Oh. Bagus. Ah, bagus. Bagus. Beneran. Beneran. Oh, suka lah. Aquarius. Itu nah, lagu dari Roni Padulian. Judulnya mengapa? Ini fansnya ini. Hah? Fansnya Fans Berat. Serius? Iya, tapi enggak tahu awalannya. Ah. Sah. Saya juga enggak tahu awalannya. Iya. Tapi pas lihat kakaknya jadi ingat. Bilang pada Tuhan, boleh sesayang konona, semoga kita kan mampu jalani semua jodohkan kemana. Boleh kenal? Boleh. Siapa namanya? Eva. Ah, Nurul. Ah, oh, dari Dompu juga. Sama. Sa. Saya lihat kayak saya pikir bukan orang Nobu. Kira orang mana, Mas? Oh, orang yang bakal nemenin saya di pelaminan. Pada Tuhan. Boleh sesayang konona. Semoga kita kan mampu jalani semua jodoh tak kemana. Mau saya puluh klik? Boleh. Sah. Saya nyanyi satu lagu. Se. Spesial buat Eva. Iya. Kakak. Kayak gini. Pernah dengar gak? Peta janji, peta jaga. Untuk selamanya, beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung karena jalan cinta ni abadi selamanya. Kebanalai Tuhan, sukasih dia pabeta. Ini kapulan musuh yang Tuhan ambil dapeta. Bagasi nonai dan kebanyak sayang, mau hidup dengan beta selamanya. Bisa lagunya? Bisa. Ikut aja. Huh? Beta janji, beta jaga. Ale untuk selamanya. Beta janji akan setia. Hanya untuk cinta yang beta punya. Dari relung hati jiwa. Suka sama lagunya? Suka. Ah, suka. Terus beneran sih gak? Gimana? Beneran gagap? Ya, dah. Dari tadi saya bilang, saya gagap. Kalau nyanyi, lancar. Kalau ngomong, memang agak susah. Sesuai apa? Iya,
apa? Banyak kok yang bilang gitu. Aku nggak nyanyi ke kafe-kafe aja. Gigi mah? Kenapa nggak nyanyi ke kafe? Nyanyi di kafe? Iya, soalnya ada kenalan juga. Oh, ada kenalan di kafe? Iya. Oh, sah-sah. Saya pengen nyanyi di kafe, cuman nggak enak. Kakak, kalau pas ngomong, perkenalan diri. Halo. Halo, nama saya Ardi. Saya nyanyi agak susah ngomong. Kalau nyanyi baru lancar. Gak apa-apa sih, kekurangannya di ngomong terus pas nyanyinya. Lah lancar. Sih, ya. Oh. Enggak. Mama malu. Gak apa-apa sih. Ya. Mama kasih. Dek, ke ada kenalan dekat? Ada. Iya. Punya kafe? Oh, punya kenalan di kafe? Ah, saya pengen nyanyi di kafe. Katanya, kalau nyanyi di kafe, bisa jadi penyanyi terkenal. Saya nggak pede. Pedein aja. Ya, soalnya kalau nyanyi di kafe, harus punya suara bagus. Terus, harus ganteng. Enggak sih, udah suaranya ya. Bagus, makanya ganteng juga. Di gimana? Mukanya suaranya bagus, mukanya udah ganteng. Itu mbaknya yang bilang. Enggak apa-apa kan pendapat mas. Oh iya. Emang ganteng? Iya ganteng. Enggak. Kalau kakaknya baru beneran cantik. Ya, sama. Senyumnya. Kakaknya bulan Jawa. Sio ado, sabegini karena cinta. Sio ado, sabegini karena sayang. Tapi kau tak pernah mengerti, I biar susah simpan di hati. Saya boleh nanya, tahu nggak kenapa hujan tuh turun air? Soalnya kalau turun kamu jadi rebutan. Oh my god. Maaf, orang gagap juga bisa. Bisa gombal ternyata. Ya, dikit. Gak bisa kok, mas masuk di kafe kan gombalnya bisa lancar. Ah. Kenapa harus malu? Malu. Gak perlu sih malu. Ya, mas. Tak. Kakak sering main ke kafe? Sering sih, diajak sama dia. Oh gitu. Kalau gitu, saya takut ke kafe nyanyi. Kenapa? Takut jatuh cinta. Oh my god. Jadi sebenarnya nggak gagap, saya lancar ngomong. Saya cuma mau lihat reaksi kalian gimana kalau dihibur sama orang gagap. Dan makasih karena kalian udah izinin saya buat hibur kalian. Berarti masnya nggak gagap dong? Iya, saya nggak gagap, saya lancar ngomong. Bisa dong ke kafe? Bisa. Oke, jadi saya nggak gagap, saya lancar ngomong. Saya mau lihat reaksi kalian gimana kalau dihibur sama orang gagap. Dan makasih udah mau nawarin saya nyanyi di kafe. Mengenai tawarannya bisa lah kita diskusikan ya. Jadi selain saya pura-pura gagap, sebenarnya sekarang saya lagi bikin konten. Konten YouTube. Oh. Jangan di prank. Ya, kebetulan sekarang lagi bikin konten YouTube. Dan kameranya di sana. Kelihatan enggak? Oh my god. Oke, jadi ya saya hidup kamera. Ya, ya benar sih. Jadi saya punya channel YouTube, nama channelnya Ardi Sugito. Dan kebetulan judul pranknya prank pengamen gagap. Jadi saya sekarang lagi bikin konten prank pengamen gagap gitu. Kalau misalnya videonya saya upload ke YouTube boleh gak? Boleh. Aman? Aman. Pacar gak marah? Hah? Oh jomblo? Oh serius? Sama. Serius jomblo? Oh serius? Tapi kalau kapan-kapan saya ajak mau gak nongkrong? Kemana dulu? Di pelaminan. Nongkrong di pelaminan mas gimana caranya ya? Dari sore sampai maghrib ya. Iya. Ya ternyata dari. Jangan dulu. Gimana? Jangan ke kafe, ke pantai bisa, ke pelaminan jangan dulu. Ya. Oh jangan, oh ke pelaminan ya, jangan dulu. Ya. Oh berarti ditolak mentah-mentah ini? Enggak sih. Oh enggak ditolak. Ya. Tapi ada harapan lah. Ada harapan. aku mau nanya satu. Iya.
kamu suka dari suka sekian minuman yang kamu sering minum, sukanya apa? Minuman yang rasa apa rasanya? Gitu? Ya, minuman apakah teh kah atau apakah gitu atau kopi kah atau apa gitu? Dari sekian minuman, biasanya kamu suka minum apa? Kayak Nutrisari aja. Oh, Nutrisari. Oh. Kok saya kopi? Kenapa? Kopi nangka kamu mau enggak?